Eh, masuknya jam berapa ya? Jam 11 tuh, Ustaz ya? Jam 12. Eh, sekarang. Eh, masuknya ke sana. Jam 12:30. Sekarang bisa Pak kalau enggak. Baik kita pertama nih. Oh, pertama? Iya. Oh, alhamdulillah. Ya, belum salat duha. Bisa salat duha di dalam. Puluh menit aja. Iya, kalau sampai waktu sholat, kadang lama. Gitu. Jadi setelah sholat baru keluar. Tapi masih jam 11 sih. Sejam setengah lagi ya. Iya, sejam setengah lagi. Iya. Sholat. Tapi kayaknya ini kayaknya nggak sampai sholat di dalam. Masih lama. Mending banyakin banyak. Habis mau doa malah waktunya habis. Jadi raudhah itu kan antara makam Nabi Muhammad dengan mimbar ya. Mimbar. Kalau di belakangnya itu udah enggak. Tapi masih ada kawasan segini. Rumah kan. Mimbar sampai ada korban nanti ada. Kayaknya karpetnya diberi warna beda ya. Enggak. Enggak. Ini bawahnya. Karpetnya kayaknya kalau raudhah warnanya beda enggak? Beda hijau lubang hijau. Oke, kalau gitu jangan terlalu belakang, baru terus ya, depan aja. Kalau ada masih kosong di depan aja. Kalau udah full di depan, ya depan cari belakang. Tapi kayaknya kita yang pertama. Pertama ya. Baru kita harus lari, Pak. Jangan terkejar sama yang lain. Tapi masih mending sekarang karena dulu mah kan bebas orang masuk kan. Dia sujud, orang yang di dalam gak mau keluar, dia susah gak mau. Iya, sampai kinjek-kinjek kepala. Sampai kinjek-kinjek kepala. Sekarang kan diatur. Karena COVID aja kejadian kayak gini. Tapi jadi agak susahnya tadi harus daftar dulu, jadi gak semua orang. Sekarang itu dapat pasarnya. Tapi di dalam enak lah. Dulu gampang masuk, tapi di dalam mau susah. Urusan-urusakan gitu. Kasur itu nggak bisa nih, udah luar sana. Jadi kita masuk udah luar sana. Terus daftar lagi kalau mau masuk lagi? Enggak, masuk lagi pakai nosuk aja pak kita. Nosuk? Iya, aplikasi nosuk. Pakai visa coba gitu. Mau dari travel tanggal 1. Jadi kesempatan cuma sekali pak. Walaupun satu bulan itu tetap sekali ya? Iya, tetap sekali. Jawabannya. Iya. Nusuk juga. Kalau nusuk, tapi nusuk setahun malah. Tahun, pak. Tapi pak beruntungnya walaupun sekali, tapi kita pak di raudhah gitu daripada bebas, nggak masuk ya dulu kan selalu keluar lagi terdorong dari belakang. Iya betul. Nggak pernah bisa karena yang di dalam gak mau keluar. Karena dibatasin sama dikasih waktu ya. Jatah waktu. Harusnya yang itu pun sama yang cium Hajar Aswad tuh kayaknya gitu. Kan enggak saya enggak pernah cium Hajar Aswad. Karena dorong-dorongan saya gitu. Saya juga Pak enggak pernah, Pak. Susah ya. Mau senggol-senggolan dapat dosa gitu. Saya lihat ada sampai bertengkar-tengkar gitu ya. Apa sampai jadi manfaat ini Hajar Aswad itu sunnah juga wajib. Heeh. Dengan kita sampai dolimin orang, Pak. Malah dapat dosa kita. Iya, dengar sunnah malah dapat dosa. Mending saya milih udah nggak usah. Ya kalau memang dapat, alhamdulillah kadang ke sana berusaha usaha nggak bisa. Mundur pak, nggak maksa. Ada orang yang mau bayar uang malah untuk bisa. Ada gitu. Joki ada di situ. Joki. Ada. Satu saya. Karena memang dikasih jalan gitu, yang di kanan, iya kanan kiri, belakangnya di depan. Di depan yang jemaah itu di depan yang maunya muka abang apa ada. Tapi adik saya perempuan dia nekat mau, dia benar bisa cium Hajar Aswad tapi kakinya biru-biru kinjek-kinjek ya. Sama orang Arab itu kan kinjek tuh oh, ya. Cewek mau nyoba maksa pak itu udah nggak berhasil mau lepas ini
Wah, aja ada tarik-tarik keluar ya. Injek kok. Nanti besok kita city tour. Baik. Sugran. Ustaz, besok kan city tour ya? Iya, betul. Tapi kita kan niatnya Arba'in tuh, jangan sampai setelah sebelum duhur. Kalau sudah sampai di sini, kalau tuh batal niat kita sebelum ini. Bismillah. Ayo, lari. Tuh lari ngejar itu ke Raudhah. Oh, tetap aja nggak di sana ya. صف يا اخوان صف صلاة يا حبايب صف صلاة صف صلاة لاين صف صلاة يا اخوان صف صلاة يا اخوان صف صلاة صف صلاة صف صلاة يا حبايب تفضل يا شيخ واحد Kimemi. Dedi. Apa biasanya dia pakaiin? Biasanya dikasih minum botolan.
Nah, kita sholat ya. Oke, kita tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim.